Tiba Ramadan. Wah, ini bule guys, bule berjualan takjil gitu. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Assalamualaikum guys, apa kabar? Selamat datang, sampurasun, kumaha damang. Terima kasih kepada kalian yang sudi klik dan menonton video ini. Saya Biditi dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua di dalam episode reactions kali ini. Nah guys, hari ini nih kita akan nonton sebuah video di mana bule jualan takjil dan ada satu video dari yang kita dapatnya lah. Orang Indonesia begitu jujur guys, begitu jujur guys. Abang ini yang menjual takjil di jalanan guys, begitu jujur. Jadi kita akan nonton video ini. Moga-moga semua kawan-kawan yang menonton, yang hadir dalam video ini berada di dalam keadaan yang sihat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ojo lali di subscribe channelku good people. Jangan lupa bergabung dan dukung channel kecil ini. Dan tanpa berbasa-basi membuang waktu, mari kita nonton isi kandungan daripada video ini seperti apa. Let's go. 1, 2. Tiba Ramadan. Wah, ini bule guys, bule berjualan takjil gitu. Nah, ini ada ibu-ibu yang menggoreng gorengan dan ini bule. Oh, you are very good. Anda, dia bagi salam. Assalamualaikum. Dia you understand assalamualaikum? Yeah. When somebody is like hello. Yeah. More. Yes, Muslim. Yeah. Assalamualaikum. And then the other say alaikum salam. Alaikum salam is very good. Wah. Viral, pedagang takjil diprank pembeli pura-pura jadi orang Thailand. Salutnya, pedagang itu ternyata jujur soal harga. Nah, awalnya si pembeli pura-pura jadi orang Thailand hendak beli takjil si pedagang. Saat ditanya harga takjilnya berapa, si pedagang menjawab satu bungkusnya hanya 5.000. Kemudian si pembeli sengaja memberi uang lebih. Namun ternyata uang tersebut dikembalikan lagi dan hanya diambil sesuai harga takjil yang diberi. Dia pura-pura guys jadi orang Vietnam tapi tetap jujur kan. Nah tuh dikasih uang besar, ada lagi dia kembalikan lagi. Nah begini yang kita mau guys, kita contohi abang ini. Reaksi teman internasional cobain takjil khas Indonesia. Pada suka nggak ya mereka? Ada yang dari Belanda, Italia, Dubai, dan juga ada dari takjil. Jerman. Langsung aja yang pertama kita suruh mereka cobain es cendol. Es cendol, wih sini sedap nih guys. Nice right? You like it? It's called cendol. You don't like it? It's weird. Yeah, it's a weird taste, but it's kind of nice and new. It's also great. Yeah, very nice. Yeah. Yeah, klepon, klepon. It just like your nose, like. It doesn't really have a taste. Oh. No. What taste is it? I like it, but the texture is really weird. Yang ketiga gue bikin sendiri ada es selasih. Es selasih. Selasih. Air selasih diminum kan? I have had food. Dan yang terakhir ada lemper ayam guys. Lemper. Try. I don't really like it. You don't like it? No. Okay. Dan ternyata mereka paling suka sama es cendol guys. Yang lain menurut mereka itu biasa aja. Next, ngapain lagi sama mereka? Jadi itu guys, sebuah video yang begitu agak pendek gitu, tapi kompilasi yang boleh-boleh lah gitu. Jadi pengalaman bule ikut jualan takjil tadi yang pertama kita lihat itu, dan ada lagi satu video yang saya rasa saya kagum sangat, yang video abang-abang itu yang di prank gitu kan, dikasih prank, diuji lah bahkan kayak gitu tuh, dikasih uang besar tapi dia kembalikan juga. Itulah kalau kita ketemu sama orang jujur di Indonesia ini, jujur lah. Tapi bukan, ingat guys, bukan semua tempat itu ada orang baik, mesti semua tempat itu tidak akan sempurna guys. Jadi mesti ada orang baik, ada juga orang jahat. Tapi untung ketemu sama abang-abang yang tadi itu, dikasih uang gede kan,
Tapi ada juga tukarnya, dia tidak menipu dengan harga. Itu bagus sekali guys, kita contohi yang positif guys. Dan bule suka cendol guys, kita lihat di dalam ujung video tadi itu ada bule yang begitu suka sama takjil, yaitu cendol gitu. Cendol kah? Ah, cendol kan. Jadi gimana guys, apa pendapat kawan-kawan semua? Dan semoga video ini yang pendek ini bisa menghibur kawan-kawan semua. Dan insyaallah kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Good people, terima kasih karena nonton. Insyaallah kita akan jumpa lagi lah di video yang akan datang. Pendek pak video kali ini guys. Astaga. Oke guys, salam santun, damai, dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam sentara guys. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.